keputusan malam ini tidak mengubah apa-apa langsung, baik di peringkat negeri Pulau Pinang ataupun di persekutuan. Tidak ada perubahan apa-apa langsung. Jadi saya buka TikTok, scroll scroll scroll, nampaklah TikTok Wan Hadi, yang terbaru dah. Dia kata dia tak petikai kan kemenangan PN kat Sungai Bakap tu. Dia tak petikai kan, tak perlu nak petikai kan. Sebab apa, kalau menang tetap jadi kerajaan. Okeylah, betul lah. Kalau menang tetap jadi kerajaan, sebab kemenangan apa ni dalam PRK Sungai Bakap ni hanya nak mengganti yang telah tiada, itu saja kan. Tapi dari segi moralnya, kemenangan PN ni terkoyak, koyak PH. Sebab apa, bukan memang mereka pun tak boleh jadi kerajaan pun, tapi segi moral kan, mentaliti tu, itu adalah keputusan pengundi. Dia menzahirkan, mereka menzahirkan ketidakpuasan hati cara kerajaan ni sekarang, mentadbir, cara mentadbir negara ni memang memang amat mendukacitakan lah. Saya sendiri pun atas pagar ni pun memang terasa, terasa. Jadi Wan Hadi ni kena fikir jugalah. Dekat Sungai Bakap tu, daripada 1,000 lebih majoriti masa PRU15, melonjak sampai 4,000 lebih. Jadi 2,000, 3,000 tu pusing menyokong PN. Itu kena kena fikirlah Wan Hadi. Jangan sama dekat dekat Kuala Kubu. Kuala Kubu pun menang tapi majoriti turun, majoriti turun ya, susut. Jadi kena fikir-fikirlah cara berkempen, cara nak 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 mengeluarkan isu, kena tengok setempat. Ini bukan parlimen, ini yang PRK ni tempat lokal, tempatan adun. Jadi kena kena tengoklah budaya pengundi dalam dalam tu, cara diorang berpolitik. Bukan main hentam ya, kamu cakap cara cara keseluruhan, nak balun ulama lah, balun tu lah, balun ni, tak guna akal. Sebab pertandingan PRK di Sungai Bakap ni sebelah utara, kena pemikiran, kena faham pemikiran orang sebelah utara. Jangan fikir Pulau Pinang, Pulau Pinang, ini Pulau Pinang ni tanah besar, lainnya otak pemikiran lain, tak sama dengan Pulau Pinang ni pemikiran. Ni Pulau Pinang tanah besar, Sungai Bakap ni lain pemikiran dia orang. Jadilah, jangan kecewa sangat lah Wan Hadi nak lawan lagi dekat ni, dekat apa, Nanggiri ni. Nanggiri ni cuba, cuba lagi. Buat cara macam kau, buat macam kau buat lah. Hentam tu hentam ni, tak tak memberi kata orang isu-isu yang boleh membuka minda pengundi. Ini isu kau cerita, cerita pembangunan, tapi realitinya semua barang naik, cukai tu cukai ni, diesel naik melambau, beras tak ada, beras tempatan tak ada, tiba-tiba ada PRK, tiba-tiba ada beras tempatan. Rakyat tak fikir ke benda tu? Jadi buat sesuatu kena fikirlah, jangan sombong no. Mentang-mentang jadi kerajaan yang suka-suka hati je. Jadi kerajaan apa, rakyat semua tengok, diorang lihat. Rakyat sekarang bukan bodoh, rakyat bertambah bijak. Dulu bolehlah ikut je. Zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, awal di 2000, rakyat ikut ni. Ini dah dah suku, hampir suku 20 apa, tahun 20-an ni, tahun 20 sekarang 2024, hampir suku abad untuk ni. Jadi kena fikirlah, rakyat bukan bodoh. Aku haraplah lepas ni kan, kawan betul-betul lah tukar cara, cara pengurusan negara ni. Memang teruk, gila-gila teruk. Sebab rakyat rata-rata
Dari yang bawah sampai yang atas semua mengeluh. Ha, semua mengeluh pasal kos kehidupan tinggi sebab tak seimbang. Pendapatan tak meningkat tapi keluaran untuk kos kehidupan tu tinggi. Untuk income tak tinggi, tak naik. Masalah begitu je orang berniaga. Orang berniaga semua mengeluh. Memang mengeluh. Diorang terpaksa naikkan harga kerana kerajaan yang buat lah cukai tu, cukai ni, macam cukai ada. Jadi apa-apa Nuhawah Hadi, jangan koyak lah sebab kamu sendiri buat cara kamu untuk mengalahkan PS. Bukan apa-apa pun, PN tak ada benda pun nak buat. PN tak ada duit nak buat cerita pembangunan, tak apa. Diorang hanya bercerita pasal cara urus takbir negara yang tak betul. Itu saja. Okey. Salam. Cuba lagi.